Ketua Program bagi ceramah cara mengatasi kegelisahan. Assalamualaikum, nama saya Ila Nur Fatah binti Abu. Saya salah seorang peserta dari program ceramah cara mengatasi kegelisahan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah Afinah binti Nur Hisham dan saya merupakan pelajar semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisha Atika binti Muhammad Rizwan dan saya adalah salah seorang peserta Omsa Talk How to Deal with Anxiety. Saya ingin bertanya, apa yang awak dapat dari ceramah cara mengatasi kegelisahan ini? Saya dapat tahu bahawa kegelisahan ini adalah perkara normal untuk kita kecuali ianya menjadi semakin teruk dan perlu diperiksa oleh doktor yang bertauliah. Berdasarkan apa yang awak dapat dalam program ceramah cara mengatasi kegelisahan, apa cara terbaik yang awak rasa untuk membendung kegelisahan? Daripada ceramah cara mengatasi kegelisahan tersebut, saya rasa cara untuk mengatasi kegelisahan adalah dengan mencari masa seperti menenangkan diri. Saya ingin bertanya, pada pendapat awak, apakah simptom yang menyebabkan kegelisahan? Okey, pada pendapat saya, simptom yang menyebabkan kegelisahan ialah ketakutan dan kebimbangan yang melampau. Selain itu, simptom lain adalah badan akan terasa getar dan berteluh.